Masih melawan terus dia. Eh. Ayo, santai, santai. Kita minggir dulu. Satu, dua, tiga. Gila ini. Halo kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Watising. Oke mas bro, kali ini saya coba mancing lagi. Ini berapa hari saya nggak mancing, hari ini saya berangkat mancing lagi. Oke, untuk kali ini saya coba target kantoman, tapi ya nanti nggak tahu lah. Kalau sampainya nanti kita apa, kalau saya nggak dapat toman ya mungkin arah pulang mancing saya coba mampir nyari-nyari gabus lah. Oke, simak terus videonya dan jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Oke mas bro, simak terus videonya, langsung aja kita mancing, let's go. Oh, strike, seru. Alhamdulillah masuk, strike. Oke mas bro, kita naikkan. Mantap lah. Masih melawan dia. Tenang. Oke. Masih melawan terus dia. Ayo, santai. Kita minggir dulu. Satu, dua, tiga. Gila ini. Alhamdulillah mas bro, strike toman hari ini. Oke, mantap. Kita lihat tomannya. Masih pagi nih mas bro, baru paling ada sekitar setengah jam saya nyampe spot ini mancing. Alhamdulillah strike mas bro. Oke mantap. Alhamdulillah mas bro, hari ini strike. Masih pagi nih mas bro. Ya, tengok lumayan. Lumayan ini temannya. It. Nah, ini mas bro. Namanya pagi-pagi strike teman mas bro, ini dia. Saya pakai mino mas bro, ini minonya besar sekali mas bro. Nih mino ini kalau nggak salah ada kalau 13 cm kalau 14 cm mas bro. Ini beratnya pun hampir 20 gram lebih ini. Nih saya gunakan buat mancing teman mas bro. Alhamdulillah dapat teman. Lumayan mas bro. Pagi-pagi trek teman emang mantap mas bro. Kalau pagi-pagi kita casting langsung pakai mino mas bro. Wah toman ini pasti galak sekali, cepat nyambarnya kalau pakai mino pagi-pagi.
kadang aja pakai yang umpan top water, pagi-pagi pun toman tuh galak, apalagi langsung dikasih mino pagi-pagi kayak gini. Pas lagi lapar-laparnya, pas ditipu sama bentuk ikan nih ya mas bro. Kita lanjut mancing lagi ya, ini kan mumpung masih pagi, paling nanti saya sampai jam 11 atau jam 12 saya coba pulang, kita lanjut mancing-mancing lagi. Oke, sebelum lanjut kita mancing lagi, silakan saja untuk kawan-kawan untuk like dan subscribe-nya. Oke, terima kasih yang sudah like dan subscribe-nya. Oke mas bro, kita lanjut mancing lagi. Go. Oh, tak kena masuk mas bro. Oh, kesambaran mas bro, nggak kena ya. Kena coy coy, kelihatan gak sambarannya nih? Wah gak kelihatan coy sambarannya. Sampai lompat-lompat ya, nggak kena sambarannya. Oke mas bro, lanjut. Nggak kelengket, nggak lengket.
Wah, bro, Dim. Terus mat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Terus mas bro, mas bro. Selesai. Putus leadernya. Mas bro. Oh kampret. Umpannya di bawah toman om kampret. Gimana ini? Putus leadernya. Mantap sekali mas bro tarikannya. Om kampret. Hilang dah umpan satu. Putus leadernya. Ngeri, ngeri. Mantap kayaknya. Besar ini mas bro. 40 LB nih. Putus ya. Ini kayaknya putusnya dekat ikatan di snapnya mas bro. Ini ada bintirannya soalnya. Aduh. Dekan saya. Inilah mas bro. Resiko ini. Saya biasanya kalau nyari tomani gak yakin kalau pakai leader yang 40 LB. Biasanya saya pakai yang 60 LB. Ini saya coba yang 40 LB. Alhasil umpannya yang hilang. Om kampret, umpannya sebenarnya killer mah om kampret. Cuma sayang sekali dapat sambaran, sekali itu juga umpannya hilang. Oke mas bro, terima kasih yang sudah menonton video saya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Oke, terima kasih. Salam dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.